Kebun binatang San Diego, Amerika Serikat kini makin ramai dengan kehadiran bayi-bayi monyet penghuni kebun binatang. Ya, baru-baru ini beberapa spesies monyet langka melahirkan bayi-bayinya. Seperti monyet tupai, monyet de Brazza, dan juga monyet ekor merah. Bayi-bayi monyet ini lahir di bulan Oktober dan November. Kondisi mereka sehat dan kini mulai diperlihatkan kepada para pengunjung. Aksi gemas para bayi monyet dalam gendongan induknya ini pun menjadi perhatian para pengunjung. Bayi-bayi monyet ini dapat dilihat di area base camp penjelajah marga satwa, hutan Ituri, dan hutan hilang yang ada di kebun binatang.